Bang Dongsok, jiwa entrepreneur di Papada Milenial, ngarojong pihak Universitas Halim Sanusi, ngedukasi sakumna mahasiswa nu diwogan ku OJK Katut BJB Syariah, patali jeng literasi keuangan. Eta edukasi teh dibagiakan ku mahasiswa nu tembong sarumakan, sarumanget, tur galumbiran akar, ngaguar leuwih joro tur nyumabar kendai eta informasi di Papada Masyarakat. Masih hengkerna hambalan literasi keuangan masyarakat Indonesia nu ukur 38%, ngabalukarkeun rea warga nu kajeret investasi bodong. Kukituna pikeun unggulan eta hal, Universitas Halim Sanusi ngalakonan edukasi pikeun mahasiswa di wewogan ku OJK Katut BJB Syariah di Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk. Eta hal teh ditandeskeun ku pamimpin cabang BJB Syariah Yusuf Abadi. Jek Yusuf, eta kagiatan teh mangrupa tarekah pihakna pikeun ngaronjatkeun literasi keuangan mahasiswa. Pihakna oge bakal ngawewegan pangawruh mahasiswa tur dosen, tapi ka nyieun TOT pikeun dosen sangkan mampu ngatik eta hal ka mahasiswana. Pihakna boga karep ngawanuhkeun ngeunaan investasi atawa pola syariah anu ngagem legal tur talogik. Eta hal teh salaku tarekah ngaping mahasiswa anu kiwari diperdih boga jiwa entrepreneur sangkan bisa dagang atawa nyorang transaksi aman ngaliwatan teknologi kawas mobile banking. Acara ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan kepada mahasiswa. Hal-hal lain pun nanti kita sering kerjasama dengan universitasnya untuk edukasi mahasiswa, dosen, dan kita tadi akan membuat TOT lah, training for trainer untuk kalangan dosen nanti disampaikan kepada mahasiswa. Hal lain pun sebetulnya kita ingin menegaskan mengenai investasi ataupun pola syariah ataupun pola keuangan perbankan yang memang harus menganut legal dan logik. Karena sekarang banyak lembaga keuangan yang legalnya nggak jelas dan tidak masuk logika, tapi tetap digunakan oleh kalangan mahasiswa. Eta kegiatan teh dibagiakeun kalawan positif ku mahasiswa Universitas Halim Sanusi. Salah saurangna Ari Rahmat, mahasiswa semester 3 program studi agroteknologi. Dirina ngerasa sumanget turta bogarep ngaguar leuwih jero, ngeunaan investasi turta pola keuangan sejena, sangkan bisa ngabagikeun eta pangaweruh ka masyarakat sejena. Atau ilmu yang saya dapat ke depannya adalah saya sebetulnya ingin lebih menggali lagi, gitu. Ingin lebih menggali tentang sistem-sistem keuangan di Indonesia gitu, karena banyak juga orang-orang yang memang kurang mengerti, dan tujuan saya nanti saya akan sharekan kepada mereka yang belum mengerti, terutama para pemuda untuk generasi nanti ke depannya, seperti itu. Wawakil ti pihak Universitas Halim Sanusi NOG penanggung jawab eta kagiatan Sri Wahyuni miharep mahasiswa nampak pangaweruh anu gede mangpaatna turta leuwih maham ngeunaan widang perbankan ngaliwatan eta kagiatan. Tadi mereka bisa aktif dalam kegiatan ini, kemudian tadi terbuka wawasan mereka dalam bidang perbankan ini, termasuk tadi fungsi sama tugas dari OJK-nya sendiri, karena kebetulan di kita kan ada beberapa prodi yang memang istilah itu sangat linear ya terhadap isu yang dibawa oleh OJK-nya sendiri. Di Namprona, eta kagiatan teh diiluan ku teu kurang ti 100 mahasiswa Universitas Halim Sanusi ti 10 program studi nyaeta manajemen, ekonomi Islam, komunikasi, PGSD, teknik informatika, teknik elektro, agroteknologi, biologi, turta fisika. Budi Hartati, Bandung TV.